Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya Abu Bakar bin Hasan As-Saqaf Pasuruan mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya wisuda kelima program Al-Asas metode cepat membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Mubarok Lan Bulan Madura. Semoga para santri mendapatkan ilman nafi'an mubaraka, ilmu yang bermanfaat dan berkah, serta dijadikan al-ulama al-amilin, ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar bin Husna Al-Idrus dari Kota Tanggul, Jember, mengucapkan selamat dan berkah serta sukses dalam wisuda yang kelima dari program Al-Asas metode cepat baca kitab kuning dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan. Semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat, membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaat untuk umat di sampai hari kiamat. Barakallahu fikum, syakarallahu juhdakum wa jazakumullah ala ma qaddamtum lil ummah, waffaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Pak Habib Hussein Yudhi mengucapkan selamat dan sukses atas program kelima program Al-Asas metode cepat membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Mubarok Lan Bulan Sampang Jawa Timur. Bulan berdoa bisa menuju sampai sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hussein bin Umar As-Saqaf mengucapkan selamat dan sukses atas wisuda kelima daripada pembelajaran Al-Asas metode membaca kitab kuning cepat. Masya Allah tabarakallah. Semoga nanti pesantren Al-Mubarak Lan Bulan, santri-santrinya semua insya Allah berkah dunia wal akhirah, bahagia dunia sampai ke surga, ilmunya bermanfaat dan insya Allah bisa menyenangkan Nabi Muhammad sehingga nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah akan dapatkan kebanggaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu berkah, jaya dunia sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda kelima program Al-Asas metode cepat baca kitab kuning Pondok Pesantren Al-Mubarok Lan Bulan Batorasang Tambelangan Sampang Madura. Semoga dengan bisa membaca kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah semakin kuat, fikih mazhab Syafi'i semakin mantap, dan tasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali semakin terhunjam di bumi Nusantara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fagir Al-Habib Muhammad Fahmi bin Harun Al-Mutahhar, Khadimul Ma'had Raudatul Muhibbin, Selat Panjang, Pontianak, Kalimantan Barat, mengucapkan mabruk alfa mabruk atas terselenggaranya wisuda yang kelima program Al-Asas untuk cepat membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Lan Bulan Al-Mubarak yang berada di Kota Sampang, Madura. Semoga senantiasa memberikan manfaat dan banyak memberikan keberkahan untuk para santriwan, santriwati khususnya yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fagir Mustafa bin Idrus bin Hasan Al-Khairir mengucapkan selamat atas suksesnya wisuda kelima program Al-Asas Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan Batu Rasang Tambelangan Sampang. Mudah-mudahan ilmu yang didapat manfaat
menjadi keberkahan dalam kehidupan kita semua dan bisa bermanfaat kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pondok Al-Mubarak Lembulan mudah-mudahan menjadi pondok yang menjadi manba'ul hikmah, manba'ul ulum, manba'ul suluk, manba'ul da'wah ilallah, yang bisa menyenangkan para masyayikh dan menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Al-Fagir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Segaf ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan wisuda kelima program Al-Asas metode cepat membaca kitab kuning Pondok Pesantren Al-Mubarak Lembulan, Tambelangan Sampang, Madura. Mudah-mudahan insyaallah ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan ilmunya bisa disebar kepada semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum-antum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda kelima program Al-Asas atau metode cepat membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lembulan, Kecamatan Tambelangan. Semoga ilmu yang didapatkan selama ini membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kemaslahatan umat dan Sampang yang hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Wijayanto mengucapkan selamat sukses untuk wisuda kelima program Al-Asas metode cepat membaca kitab kuning dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Lembulan. Sesuai namanya Al-Mubarak, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemanfaatan, menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga betul-betul kita menjadi nafi'un li ghairihi. Sukses, selamat, berkah untuk semua wisudawan di wisuda kelima program Al-Asas. Saya Ustaz Jayanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Bangka Tengah Al-Ghafir Rahman, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda kelima program Al-Asas metode cepat membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lembulan. Semoga lulusan program ini bisa berkontribusi dalam memberikan motivasi untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan diri manusia sendiri, sama manusia, makhluk lainnya, ataupun lingkungan sekitarnya. Selamat sekali lagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk dapat meneruskan perjuangan kita, meneruskan hidup kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erzaldi Rosman, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, periode 2017-2022, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda kelima program Al-Asas metode cepat membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lembulan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Semoga ilmu yang didapatkan teramalkan bagi kehidupan yang islami dan memberikan kekuatan bagi umat. Selamat sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A'a Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda kelima program Al-Asas yang merupakan metode cepat membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lembulan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Dengan belajar kitab kuning, kita bisa mengetahui hukum Islam secara mendalam. Harapan saya, para santri yang diwisuda hari ini
dapat menerapkan ilmu yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberi manfaat besar bagi masyarakat. Wallahu muafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ken Maskur atau Klebun Morleke mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya wisuda program Al-Asas kelima Pondok Pesantren Al-Mubarok Lanbulen Sampang Madura. Semoga mampu mencetak generasi santri yang berakhlakul karimah, manfaat ilmunya dan barokah. Sekadintuh matur dari Poten Kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.